Setelah tudingan eksploitasi anak menjerat pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hal ini bermula saat Reyensa tampak muncul pada acara sahur. Kini Raffi Ahmad buka suara usai netizen mengungkap Reyensa sudah bekerja di usia yang masih belia. Raffi Ahmad membeberkan pendapat bijaknya. Ia tak pernah meminta sang anak untuk bekerja seperti yang dituduhkan netizen. Tak hanya itu, Raffi Ahmad menegaskan jika ia tak pernah memaksa Reyensa untuk ikut syuting. Menurut Raffi Ahmad, putra keduanya itu sering kepo untuk bangun sahur karena mengikuti sang kakak Rafathar Malik Ahmad. Sebagai informasi, Reyensa dikasihani dan dikira jadi korban eksploitasi ayah dan ibunya di bulan Ramadan. Ini karena Reyensa terciduk masih ngantuk dan pamer wajah melas ketika tampil di acara sahur.